Kali ini pengen unboxing cana dalam galon nih. Cana dalam galon ini sekitar kurang lebih udah 2-3 bulan lah. Tiap hari kita kasih ini nih, maggot AGS. Pengen tahu hasilnya kayak gimana nih udah 3 bulan. Yang mana? Nih, asal pilih aja, asal pilih yang ini nih. Kita buang dulu. Waktu pertama datang barnya nggak ada bunga, nggak ada cabung sama sekali. Ini 3 bulan di dalam galon pakai maggot. Maggot ini nih, maggot Yancok namanya. Nih. Coba kita lihat nih. Kayak apa nih? Coba lihat. Nah, tuh udah nunggu bunga tuh. Udah nunggu bunga. Ini 3 bulan proses dalam galon nih. Pakai daun ketapang sama cecang. Ini nih, nih saya lihat bunganya. Ingat tuh tuh. No, 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 no. Tahu sini, 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 sini. Kasih lihat bunganya. Nih. Nah. Ini proses selama kurang lebih 3 bulan. Ukuran masih 18 cm. Size 18 cm. Masih agak-agak takut soalnya baru masuk akuarium dia. Bunganya udah lumayan. Ini prosesnya dia pakai daun ketapang, secang sama tiap hari kita kasih maggot ini selama 3 bulan, sehari pakainya 4 kali 4 lonjor. Pakai 4 buah doang pakainya. Mencerahkan warna pada ikan. Alah. Terdiomel yang punya empan lagi ini. Ini bunga barbarnya nih, bunganya udah keluar nih sebagian nih, sebelah kiri. Sebelah kanannya tong, ada pesona tong. Nah, nih sebelah kanan nih, sebelah kanannya udah keluar juga, tapi banyakan yang sebelah kiri. Banyakan yang sebelah kirinya. Ini kita masih punya 5 galon lagi. Minggu depan mau kita unboxing lagi. Nah. Ya udah lumayan lah proses galon. Ternyata galon itu bener-bener berfungsi. Nih, kita juga punya cana Black Maru nih. Black Maru. Black Maru ses babon, ses sekitar 2 sampai 2 meteran. Ini kita tungguin sampai kurang lebih 1 minggu, kita update lagi misalnya ikan udah mulai flaring, pengen lihat warnanya kalau udah naik. Untuk sementara sih masih takut-takut. Sekitar 1 minggu kita update lagi. Mental sama warnanya udah naik. Ini masih cemen nih. Mental tempe nih. Tungguin kurang lebih seminggu lagi lah. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih.